Bismillahirrahmanirrahim. As-sakhiyu qaribun min Allah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyu qaribun min Allah. As-sakhiyu utawi wong kang loman. Iku qaribun parek min Allah sanging Allah. Qaribun dur parek minan nasi sanging menungso. Qaribun dur parek minal jannati sanging swarga. Baidun iku adoh minan nari sanging neraka. Wal bakhil utai wong bakhil iku baidun adoh minallahi sanging Gusti Allah. Baidun tur adoh minan nasi sanging menungso. Qaribun kang parek minan nari sanging neraka. Fal jahilu mongko utai wong kang budu. As-sahiyu kang loman. Iku ahabba luih demenaken ilallahi maring Allah. Min abidin sangking wong ahli ibadah. Bakhilin kang bakhil. Hadis rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kedermawanan, bahwa orang yang dermawan, loman, murah hati itu dekat dengan Allah. Artinya orang yang loman itu disukai oleh Gusti Allah dan juga disukai manusia, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jadi sifat dermawan itu pasti membuat orang disuka. Pemimpin loman disukai rakyat. Siapapun yang dermawan pasti disukai oleh orang lain. Tidak peduli siapapun ya. Makanya kalau kamu tidak pinter, jadilah orang kaya. Lek iso dadi wong sing pinter, sing sugih. Ada seorang hukama ditanya, apa yang harus dimiliki oleh seseorang? Dia menjawab, pertama itu akal budi. Milik tertinggi yang harus dimiliki manusia itu kecerdasan, akal budi. Kalau dia tidak punya, katanya dia harus punya teman-teman yang baik. Teman-teman baik itu akan membuat kamu jadi ikut baik. Saya ini punya teman banyak orang baik. Ya saya membuat banyak kemudahan ya. Saya kenal banyak menteri, saya kenal panglima, saya kenal kapolda. Urusan kita jadi gampang gitu. Banyak saya punya teman kapolres, banyak teman. Ya semua teman ini pasti ada baiknya ya. Teman-teman yang baik itu akan membuat hidupmu jadi menyenangkan ya. Teman-teman kiai-kiai, teman-teman pengusaha. Orang harus punya teman-teman yang baik ya, supaya dia itu menjadi ikut terangkat kehidupannya. Kalau temanmu itu orang baik, kamu akan otomatis citra dirimu itu baik. Sebaliknya kalau kamu hidup ini temanmu orang-orang yang jahat, bondet, begal, alhamdulillah, hidupmu akan menjadi jelek ya. Jadi teman ini faktor penting. Pilihlah teman-teman yang baik dalam hidup ini. Dan ini akan mempengaruhi kamu di masa depan. Siapa kamu 5 tahun ke depan, itu bisa diukur siapa temanmu hari ini. Kalau kamu temanmu kiai, orang ngaji, ya ke depan insya Allah kamu ya jadi kiai, mau kiai kampung. Tapi
kamu akan mengarah ke situ. Tapi kalau temanmu ini orang-orang jelek, orang-orang jahat, naudzubillah, cepat atau lambat kamu akan terpengaruh. Wis contoh sing gampang lho, konjomu arek rokokan, kon mesti rokokan. Pertama nyoba sak sedotan, rong sedotan, suwe-suwe ya nyedot terus suwe-suwe. Kamu akan terpengaruh oleh siapa temanmu. Makanya kamu harus membangun hidup positif, teman-teman yang baik. Kalau kamu tidak bisa membangun teman yang baik, ya, ya kamu harus punya lagi kekayaan, harta yang membuat kamu disukai orang. Kalau kamu itu kaya, royal, pasti disukai orang. Wista, ono arek wedok rada elek tapi numpak Mercy, duit akeh. Oh ya ada lanang-lanang ini gelem nanti babune gelem kabeh. Uang gak suki rek, pantas. Makanya uang lanang barang ini, kamu kalau tidak tampan harus mapan. Kalau kamu tidak mampan, tidak tampan, tidak mapan, apa sih? Is elek melarat, aduh gak payu ini. Tapi kalau kamu tidak tampan tapi mapan, nah itu lumayan. Sebab wanita ini selalu mudah memaafkan wajah lelaki yang mapan. Nah, itu kayak didik gak apa-apa, suki. Nah, telan nenek kakek-kakek, payu aja, duit aja. Dudo umur 70, suki. Oh lah, bujuk berawan. Joko umur selawe, kiri, aduh, pasaran susah. Karena cewek-cewek itu tidak mau cowok yang madesu, masa depan suram. Maka orang ini perlu punya harta yang dia bisa membuat banyak jaringan. Ya. Kalau tidak bisa lagi, kalau kamu tidak pintar, tidak punya teman baik, tidak punya uang, maka yang harus kamu miliki adalah sifat diam. Cuk kakian omong, wis bodho melarat kakian omong. Waduh ini berat nih. Iki jadi sumber troublemaker. Banyak kasus ini keributan dalam hidupnya gara-gara wong sing ngoten niku. Wis bodho kakian omong. Waduh tukaran nih. Ngoyel. Kalau orang-orang yang bodoh ini tidak banyak omong, dunia ini lebih tenang. Dunia ini ribut karena banyak orang yang tidak ngerti berdebat. Nah, corona, uang gak ngerti apa-apa debat karepe dhewe. Komentator ini selalu ada di mana-mana. Orang nyinyir, nyinyir istilahnya. Wong nyinyir kayak nindi mesti ono ya. Orang nyinyir ya, orang tukang kritik ini selalu ada di mana-mana. Bahkan kalau kamu sudah baik sekalipun, kalaupun kamu sudah murah hati, kamu sudah baik, ya masih ada aja orang yang gak seneng sama kamu. Memang ada orang tipe yang wataknya ini tukang iri, wataknya ini apa, usil, nyinyir, itu selalu ada. Penyakitnya ini selalu ada. Makanya kamu lebih baik diem ya. Jadi hal yang harus kamu miliki itu diam. Sifat diam yang membuat kamu tidak gampang terpancing oleh orang lain. Ikan, kamu lihat ikan ini. Ikan ini kalau mangap, ya mangan mancing. Kok mingkem, ya gak kena mancing ya. Jadi ojo ngapa-ngapain. Ikan ini yang tidak mangap, ya gak kena mancing. Masih ada pancing, mingkem, ya meneng kalah, gak kepancing. Ikan sih kepancing itu sih gak kena hap-hap, gak kena pancing. Manusia juga begitu, kalau banyak ngene ya kepancing, ya kegeran. Jadi kamu harus punya sifat diam. Lek diam gak bisa, ya nopo, mati ya wis. Wis berarti wis gak genahi. Wis goblok, melarat, uraan, waduh, nilainya nol.
Jadi kamu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupmu ya. Jadilah orang dermawan. Wong bodoh dermawan disukai orang. Dulu tetangga saya di pondok ini ada orang buta huruf. Buta huruf ya, wong kuno. Tapi sugih, dermawan. Yo didadekno bendahara yayasan. Lah ana undangan mau gak iso moco. Undangan, Pak. Pocon opo le? Pertemuan. Oh iya, mau gak iso moco. Tapi disukai orang. Buta huruf padahal. Sebab nopo? Loman. Di orang loman, orang dermawan di mana-mana disukai orang. Ya. Lebih mudah mengumpulkan semut dengan setetes madu daripada sebut racun. Nah, wonten diruat racun sak botol, ndak ono sing ngarep semut. Tapi lo madu sak tetes saya dikerubung semut. Nah, artinya kalau kamu itu manis, loman, disenengi wong. Jadi lebih mudah mengumpulkan semut dengan setetes madu daripada sebotol racun. Racun gak ono sing ngarep, laler gak doyan. Jadi jadilah kamu manis ya. Loman nih lo manis ya. Jauh dari neraka. Wal bakhilu ta'i wong bakhil, orang sing medhit iku baidun adoh minallahi sanging Allah. Baidun tur adoh minan nasi sanging menungso. Baidun adoh minal jannati sanging swarga. Koribun parek minan nari sanging neraka. Orang yang pelit itu tidak disukai Allah, tidak disukai manusia. Jauh dari surga, dekat masuk neraka. Jadi neraka ini jalur orang yang pelit-pelit. Manusia-manusia pelit itu calon penghuni neraka. Wong kok muwet dites. Gak ono toleransi blas. Nang tetangga gak urus, orang miskin gak peduli. Wah ini calon penghuni neraka. Wal jahilu sahi, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Orang bodoh tapi loman, ini Allah lebih suka, lebih disukai Allah daripada orang alim yang bakhil. Oh, orang abid bukan alim, abid ahli ibadah yang bakhil. Jadi orang ini ahli sembahyang, ahli poso, ahli tirakat, tapi medit. Gusti Allah gak seneng. Ono wong sugih ahli poso, kaya apa? Sugih ahli sedekah. Lek melarat iku dadi ahli poso. Lah wong sugih medit poso terus yo tambah medit. Sugih iku amalane loman ya. Dermawan itu bagus. Ngomong suwuki tapi ahli tahajud, ahli poso, ahli wirid, tapi medit, gak sedekah, gak zakat. Wah itu kualik nih. Ini ku podo ambek wong loro weteng diobati obat tetes mata. Penyakit iku gak weteng nih kok diobati motone. Keliru. Wong medit ya men obati ya sedekah. Medit diobati dengan tahajud juga iso. Tahajud diobati dhewe, medit ana obati dhewe. Jadi orang-orang yang kaya itu harusnya ya rajinnya rajin sedekah. Orangnya anak yatim ya enggak peduli. Ada orang miskin ya enggak ngereken. Oh itu orang kaya yang bakhil itu ya. Walaupun ahli ibadah gak ada fungsinya, tetap masuk neraka. Haji setiap tahun tahajud sergap, tapi mau medit, pahit.
kuwait nyekel banyu gak rutuh, saking rapete. Wah tiba begini tidak bisa masuk surga. Nabi sudah menjamin pelit itu jauh dari surga, walaupun ahli ngaji. Gak oleh medit. Jangan kamu jadi orang pelit. Hadis rawahu Tirmidzi. As-sihaq bainan nisa zina bainahun, rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya LGBT, lesbian. LGBT itu apa sih? Ya lelaki ganteng bersuami tampan. Nah, alias bencong. Nah, ini tidak boleh. Laki-laki tidak boleh homo. Kalau perempuan tidak boleh lesbi. Ngerti lesbi? Ya padha wedoke. Kan ono lanang padha lanang ya ono jenenge bencong. Lanang tapi medoki. Ono meneh wedok tapi nglanangi. Ada itu komunitasnya. Jadi wedok seneng padha wedoke. Nah terus ya nopo? Ya mbo. Wek terong apa timun gak paham aku. Tapi ini ada ini komunitasnya ini, lesbian. Jadi perempuan senang pada perempuan. Atau sebaliknya, laki-laki senang dengan laki-laki. Lah, kalau perempuan itu disebut sihak. Sihak itu ya lesbian. Bainan nisai antarane pira-pira wong wadon iku zina-zina bainahuna antarane mengkono nisa. Jadi lesbian itu dihukumi seperti perzinaan. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tidak menyukai orang yang senang dengan sesama jenis, ya. Tidak boleh. Kalau laki-laki namanya homo. Kan Allah sudah memutuskan hukuman kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Lut. Nah, ini ngantuk cewek. Kaumnya Nabi Lut itu humum. Laki-laki seneng sama laki-laki. Akhirnya diazab oleh Allah. Hari ini sudah usum ini. LGBT ini di mana-mana ya. Di seluruh dunia ini ada. Ini penyimpangan seksual. Tidak boleh dibiarkan. Mangkane arek cilik kudu diajari sing bener. Arek cilik anak laki-laki. Yo ki ora dulinan sing lanang, bedil-bedilan, montor-montoran. Ojo arek cilik senengane boneka. Lame doi melian. Wedok yo ngono, arek wedok iki boneka, masak-masakan. Ojo arek wedok coklane bedil, macan. Wah, bahaya iki. Akhirnya ngelanangi. Jadi hendaknya mulai kecil anak-anak ini diajari kecenderungan yang benar, ya. Kalau laki-laki ya harus jadi laki-laki. Kalau perempuan ya harus jadi perempuan. Sebab nanti kalau dibiarkan ya akhirnya jadi bencong ini. Ngono bencong wayu. Tapi tiba-tiba anu alate tiba-tiba gulek-gulek, itu cowek. Nah, ini salah orientasi seksual. Ini tidak boleh. Laki-laki tidak boleh menjadi perempuan. Perempuan juga tidak boleh jadi laki-laki. Ya, itu kodratnya. Ruwahu Tabrani. Ya. Lesbian itu seperti perzinaan, tidak boleh. Umu juga sama. As-sakha'u utawi sifat loman iku syajaratun wit min asyjaril jannati sanging piro-piro wite swarga. Aghsanuha utawi piro-piro pangi syajarah iku mutadaliyatun kang mentiung. Mentiung itu apa? Menjulur.
fit dunia ing dalam dunia. Faman mongkau tesapani wong iku aku dah ngalap sopoman birisnin kelawan cabangan ranting minha sange mengkunu syajara kodahu mongkau nuntun hu ingman opo dhalikal husnu mengkunu-mengkunu cabangan ilal jannati maring suarko. Wal bukhlu ta'i bakhil iku syajaratun wit min asjarin nari sange piro-piro witin roko alson wa utai piro-piro pang-pangane cabangi mengkunu syajaro iku mutadaliyatun kang mentium menjulur fit dunya ing dalam dunya. Faman mengkau utai sabani wong iku akhoda ngalap sopaman bihusnin kelawan sakpang cabang minda sange mengkunu asjar kodahu mongko nuntun hu ingman opo dhalikal husnu mengkunu cabangan ilan nari maring neroko. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi menggambarkan sifat dermawan itu bagian dari cabang pohon di surga. Jadi seakan-akan dermawan itu pohon yang tumbuh di surga mentiung. Apa mentiung? Menjulur, menjuntai apa ya? Ya menjulur sampai ke dunia. Siapa orang yang loman, dermawan, maka dia itu berarti berpegangan dengan ranting pohon di surga. Maka dia nanti akan ditarik, dituntun masuk ke surga. Sedangkan sebaliknya, pelit, sifat pelit, sifat kikir, itu seperti pohon di neraka. Di neraka ada pohon yang cabangnya menjulur sampai ke dunia. Siapa orang yang pelit, siapa orang bakhil, kikir, gak peduli sama sesama, maka berarti dia sedang mengambil satu cabang dari pohon yang ada di neraka, dan itu akan menggiring dia masuk neraka. Makanya ini peringatannya kita hidup jangan jadi orang pelit. Ya. Coba medit-medit. Kadang wong masih melarat tapi medit. Ya. Medit ini duduk wong sugetok, wong pelarat ya medit. Ya. Orang melarat kedunyan ya akhir. Kedunyan ini duduk wong suge, wong melarat ya akhir yang kedunyan. Ya. Banyak orang miskin tapi hatinya lebih kedunyan, lebih mencintai dunia dibanding orang yang kaya. Saya melihat banyak orang kaya tapi hatinya loman, murah hati, ya. Ini diem-diem gini ada orang yang selalu transfer saya, kirim uang untuk Lazis itu. Ada alumni di Kalimantan. Enggak pernah tak surati, enggak pernah apa. Mungkin dia ngaji saat ini juga. Sering tiba-tiba kirim uang. Bukan untuk saya, untuk pondok ini, untuk Lazis. Ada juga orang surat arang mana itu, orang Jakarta, yang dia jarang ketemu saya, tapi dia itu rutin ngirim duit ke saya. Tiba-tiba kirim uang, tiba-tiba kirim uang, ya. Jadi sifat dermawan itu tidak harus orang kaya. Ada orang yang miskin tapi pelit ya, no. Wis melarat tapi mau medit itu tambah akeh. Medit. Jadi medit ini bukan menupuli orang kaya. Orang miskin medit juga banyak, rek. Ada orang miskin tapi mau medit. Ya medit sampai nangawai dewi lo medit. Untuk dirinya sendiri dia pelit. Kemarin hari kan ada itu. Berapa kali saya lihat apa contoh pengemis di Jakarta ditangkap bawa duit 70 juta tapi sih tetap ngemis. Lah kan mau medit deh. Mau dia itu punya duit dimakan cukup, sih diewangi ngemis. Padahal dia ini cukup.
Banyak ini, berapa kali saya lihat berita seperti itu. Ada orang Jawa Barat ditangkap di Jakarta, ngemis bawa geledekan. Ternyata di isinya di situ ada uang, ada emas. Jadi dia itu walaupun sudah punya tapi gembel, nah, pelit, si kurang. Di Jawa Tengah juga ada satu daerah begitu. Di Madura juga ada. Di Madura ada desa yang desa pengemis. Orangnya pergi semua. Di sana rumahnya bagus, tapi dia di Jawa ini keliling jadi pengemis. Sampai di Surabaya itu ada raja pengemis. Di pengemis ada rajanya. Kaya, mobilnya si RV. Dia itu pengepul perusahaan pengemis. Nah. Jadi dia itu mendatangkan orang dari pulau seberang ke sini, ditampung. Terus setiap pagi diantar ke perumahan-perumahan. Nanti sore dijemput, kumpul, bagi hasil. Hasil dari ngemis. Ini kan gak kena ini. Jadi ada orang pelit walaupun kepada dirinya sendiri ya. Orang kaya pelit juga ada. Orang miskin juga ada yang pelit ya. Makanya jangan jadi pelit ya. Ada orang konon pernah ngerasani Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kiai kok sugih. Kedunyan ini paling. Beliau ngerti. Si ngerasani Imam medit. Kata Imam Ghazali, kamu ini kedunyan. Loh, saya melarat kok kedunyan. Lah kamu, Imam Ghazali lah. Kamu di rumahmu miskin, ada kendi. Kendi tahu kendi. Ada banyu loh. Bok tali ini hilang. Jadi kau masih melarat tapi kedunyan. Duit kendi elek kok tali ini hilang. Aku masih suki orang-orang hilang. Hatiku lebih longgar. Ya. Orang kaya tidak selalu pelit. Bahkan banyak orang miskin sing lebih kedunyan, lebih medit. Banyak ya. Makanya medit itu sifat. Orang miskin medit banyak. Orang kaya medit juga banyak. Makanya harus diobati ini. Ini penyakit. Rawahul Baihaqi. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. As-sa'adatu ta'i kebejan, kebahagiaan. Kula sa'adati kelan sekabiani kebejan, kebahagiaan tertinggi. Iku tulul umri dawani umur fi ta'atillah ing dalam ta'at maring Gusti Allah. Ini kenikmatan hidup yang sesungguhnya ya. Siapa orang oleh Allah diberi panjang umur ya, tapi taat sehingga perbuatannya semakin baik, semakin baik. Itu sungguh kebahagiaan. Sebaliknya penderitaan itu apabila orang panjang umur tapi tidak taat pada Gusti Allah. Ini akan menderita. Sebab hidupnya lama, dosanya juga lebih lama. Makanya kita berharap pada Allah, muga-muga kabeh paringi panjang umur. Amin. Muga-muga semua kita, tetangga kita, masyarakat kita, semoga dilindungi oleh Gusti Allah. Amin. Muga-muga tidak ada yang kena corona. Amin. Ini masih jadi ancaman. Kita harus selalu memohon. Kemarin teman saya Bupati Sidoarjo, orangnya baik, santun, Cak Nur namanya. Orangnya masih muda, pendekar padahal ini orang Pagar Nusa ini. PLT Bupati Sidoarjo meninggal. Ya Allah, konon karena kena COVID ini. Jadi COVID ini tidak main-main ya. Hati-hati. Padahal dia bupati loh, bupati kan yo. Orang yang punya uang ya kan. Bupati siji mbek awak-awakane. Doble-doble kaya kan. Ini bupati rek. Bupati kan ya orang yang fasilitas cukup ya. Duit ada. Dokter siap. Meninggal karena COVID ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa orang kaya pun yo mati ya. Makanya muka-muka kabeh panjang umur. Orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, semoga diberi panjang umur. Tapi panjang umur taat pada Gusti Allah. Sebab umur ini tidak bisa dibeli. Kurang apa, jangankan Bupati Pak Harto, manusia hebat, Presiden RI keberapa? Keberapa? 32 tahun berkuasa. Wah, dunia ini jangan dikira ya. Sampai ada bukit namanya Bukit Soeharto. Wah, ini orang super power. Mati dong, Buden. Mati. Jadi orang kaya juga bisa mati. Dokter juga mati. Nopo dokter sih nggak mati. Ya mati, ya. Makanya ini gak bisa diukur dengan pinter, tidak bisa diukur dengan apa pangkat ya. Siapapun semua orang pasti akan mati. Yuk kita berharap pada Allah, muga-muga diparingi panjang umur. Muga-muga diparingi husnul khatimah. Ini penting ya. Bapak orang ini harus mati. Ya wis, the end is entes, tidak ada artinya sudah. Orang akan lupa. Zaman hidupnya Soekarno hebat, mati. Ya wis, Pak Harto, namanya aja seperti jadi jimat. Orang punya foto sama Pak Harto, wah, mesti saya kayak ruang tamu gede. Asmaul Husna minggir, lafat-lafat minggir, ganti gambar Pak Harto. Wah, lebih sakti dari wis pokoke kabeh gambar iki ndak ada artinya. Kono wong di foto we Pak Harto azimat e. Kabeh wong mati. Fotone tok le. Durung wong e. Ya tapi mati ya wis khatam ya. Makanya kita ini harus siap untuk kehidupan setelah mati ya. Muga-muga sedaya diparingi sehat. Amin. Semua kita diberikan panjang umur. Amin. Muga-muga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.